Hey guys, kembali lagi bersama saya hari ini, Rayam. Hari ini saya melanjutkan sebuah game bernama Honkai Star Rail. Game Honkai Star Rail ini tentang apa? Zazi? Hari ini kita akan melanjutkan ada satu main quest terbaru. Main quest apa ke itu? Oh lupa, ini ada si luka. Kita kaca dulu. Sebelum kita lanjutkan quest, kita kaca luka ini. Si luka ini adalah healer Abundance. Oh ini tak perlu lah ya. Kaca. Wait, kita masuk luka. Otomatis memulihkan rekan ber-HP rendah. Otomatik. Oke, itu sangat penting ya. Menghapus buff tidak penting. Oke, otomatik. Alright. Nah, dia sini. Wikunas. Sampai lo subscribe. Oi, oi, oi. Kau nak jilat gua pantai tu. Wih, apa nih? Wow. Ini semua sangat nih, mas. Ini kita sempatkan sikit. Wih, jangan. Oh, serang. Sampai sekarat. Wih. Otomatik. Otomatik heal. Ultimate. Ini biasanya ada. Oke, ini buat heal. Terus kita serang yang tengah kali ya. Wah, ini penting. Orang itu ultimate. What? Ini berapa tuh ultimate ya? Diserap nyawa kah? Sekali lagi. Ultimate ini buat apa? Lebih gede, match. Wow. Mr. Justin. Apa nih? Imaginary ya? Ini tak penting, tak penting. Udah hell tak. Wih, apa nih? Mojang. What? Cara-cara main ya? Tekan. Hah? Tekan ini. Wih, macam itu saja kah? Wah, simple nih. Oh, pas itu, wow, sakitnya. Oh, enchant basic attack. Kita ultimate ini area. Apa nih? Ultimate. Wih. Wah. Oke. Mati. Oke, kita skill lagi. Ini udah 3. Wih, musuh satu tuh, ada 4, minggu 4, 3 tuh. Wih, oh beza logo, ini tulisan Cina. Karena yang paling penting, kita akan gacha healer luka. Let's go. Oke, pelangi lu, tidak perlu, aduh. Tiket itu harus keluar. Ini warna purple. Itu kita tangan gede, kita. Yah, dapat si Arlan. Oke, lagi. Eh, blur tiket ya. Apa kayak kita nggak dapat emas? Tung kita. Oke, emas. Oke, beli kamu. Apa kayak kita nggak dapat? Wih, Yukong. Kong. Yukong Kong. Bintang 5 dan wes. Luka. My favorite healer automatic healer with a coffin behind is Luka. Sudah Luka, Yuko, pastu satu Laito Konda. Kita akan ganti si Welt. Pastu ganti dengan si Luka. Nih, nice the show. Ha, nice. Natasha double healer lah kita pakai ya. Oke, hari ini kita akan meneruskan sebuah main quest tadi. Tadi di awal-awal kita cerita tadi kita akan habis gacha, terus kita teruskan dengan main quest kita. Main quest kita di negara Cina tuh. Apa yang kita akan lakukan di sana? Apakah ini akhir dari negara Cina tersebut? Kita pastu kita pindah ke planet lain. Kita akan menunggu apa yang terjadi nanti.
few moments later. Okay, ini dia misi Trailblazer. Okay, nama dia misi Trailblazer. Di belakang itu siapa tu? Apakah itu musuh dia? Tempat apa ini? Banyak yang mati ni. Wih, tengok dari bawah tu. The fuck? Wah, sepertinya bentuk warna di sini sangat sengit. Sengit sangat ke? Master. Aruto, commission da. Dia. Wih, siapa tu? Kenapa ada ni? No seven, di sini ada siapa orang yang masih hidup? Wei, sempat siapa wei? Wanita yang berpenampilan seperti dokter. Kalian buka club night, entah apa kalian ke sini? Musuh kan? Musuh tuh. Sekarang cepat lari, pergi dari sini. Tidak, jiwa tuh terampak lagi tuh. Siapa tuh? Kalah kan? Kau ni yuk kita heal. Kita luka. Dia ada efek. Okay, ini tu lonceng pagi berdentang dalam mimpi. Kabut malam ada asap itu. Apa kalian melihat? Aku lebur yang sangat besar. Masih ada asap yang keluar darinya. Ada asap. Benar kehilangan kontrol diserang kena marah. Benar sekali. Oh, gara-gara asap tuh kan? Dalam merah penyebal di seluruh kekuasaan. Oh. Macam tuh. Oke, kita suruh padam asap tuh. Kenapa kita sendiri pergi? Kau ini gak melapu, hafusan. Ini ada asap tuh. Ini sedikit asap tuh. Oh, macam tuh. Macam tuh cara tutup asap tuh. A few moments later. Kita lari. Kita kumpul dulu besok itu. Kumpul. Dan sini, Dayu Koto. Kita tengok berapa ni. 1/2. Okay, selesai. Terus bersih. Tu kan? Bersih kan tempat mana musuh di mana? Mana? Oi. Ini dari tempat yang di tengah. Jadi, tunggu raksasa berhasil padamkan. Aku tetap datang. Tidak masalah. Battle. Lah, Master Revive. Bisa kan aku menunjukkan diri padamu? Ya, sudah aku berapa sang dewa. Sekarang kamu bunuh sini dari kalah ratu menyerah. Sekarang jelas dia pernah bilang nazete. Lord juga melakukan hal yang sama. Sekarang cepat. Lo. Tindung ternyata seorang pengkhianat. No way. Aku telah menyenangkannya kelak. Kamu telah menerima kurnia. Wah, gak bisa menerima kurnia dari. Wah, pengkhianat destruction. Pengkhianat ini. Wah. Pingsan. Para penyelamatku, izinkan aku untuk mengenalkan ulang diriku. Metal. Males. Aku adalah Lothar Avanja. Pantelia. Aku turun ke apa lagi? Macam ni ya. Si jauh. Mati kan ya? Tunggu dulu. Jadi maksudmu sama ini Nona Tingin anggota? Tadi macam kena rasuk tadi tuh. Kena rasuk sesuatu roh. Lalu apa yang lalu selubuhnya? Tapi tidak dapat diinfusul dengan tersipu atau diinfusul. Mungkin juga diinfusul kita kenal bukanlah jadinya sepanjang mereka mungkin. Dan juga dapat terlihat untuk menghadapai. Itu pasti real tinggi. A few moments later. Tidak berapa lama lalu. Weh, dan hang.
Ih, sasang, sasang dengan lupa. Wah, combo best combo. Kita disuruh sendiri nih. Tidak apa mereka ke malus. Terima kasih kalian membantuku di perjalanan ini. No, ini pahala ada banyak asap nih. What the hell? Asap ini siapa nih? Sesuatu yang mengerikan terjadi di waterscape. Jangan kesana, musuh menunggu. Muncul terus nih orang. Siapa nih pak? Gemal dari masa lalu. Yes. Wow. Cutscene. Dan Heng, naik kapal ga Heng? Dia naik kemana tuh? Cari kawan-kawan kamu Dan Heng bersama si Trablazo dengan si Mark Seven. Wah, urat diratang. Waktunya tepat sekali. Perasaan itu, Kafka, mengalir dalam diriku. Perasaan itu. Halo. Jangan melawan, biarkan marah menyerangmu. Hah? Marah? Oh, dia si Zhao, si Blade, orang Cina juga. Sekarang waktunya. Suara. Waktunya sudah tiba. Kau bikin umur penampilanmu. Kau bisa kamu, apa hal ini? Aku sudah bilang berkali-kali sama kamu. Dan juga anggota itu. Aku dan Heng. Hah? Tangkokra. Aku tidak tahu dengan pada masa lalu kalian. Hah? Siapa Dan Heng yang sebenarnya ini? Tangko. Aku kira kamu pernah berada di ceritismu. Kejahatanmu di masa lalu bisa dihapus. Wah, enak lagi nih. Kau nih mengganggu Jo. Kau harus pergi denganku. Bleh. Lo betul, kita betul kita. Bawahan jiguan. Apa yang jadi remajarimu untuk memilih untuk berantakan bijak? Aduh, mengganggu tuh anak tuh. Sudah fuck up lah. Mundur, semuanya akan. Hah? Hal deh. Kamu telah sifuk. Dekatan yang masa lalu tuh kan? Apa yang Dan Heng buat? Apa yang Dan Heng buat? Hati-hati. Hah? Mudalta. Wih, cepat. Wih, epic. Diamir, lindungi kita. Ah, baiknya. Ih, serang siapa? Oh, serang dia. Ada. No. Wah, mati kan? Wah, tadi si Kozo Musete yaru. Sukuni yaru. Wih, apa hal ini? Ada elemen baru kan? Oh, apakah diri pengkhianat Jin Zhao? Oh hell no. Ini pengkhianat Jin Zhao. Apa yang dibuat selama ini? Naga Inbita. Wow, ini yang dimaksudkan dengan Awakening Dan Heng? Stellar Hunter belum dihasil. Wah. Kita tes battle kan nih. Oh, hellah. Oke, Dan Heng kan? Dan Heng kan nama deh. Aku pernah mendengar tentang ini battle. What? Pertama Stellar Hunter. Sekarang penjahat yang disini asing kan? Menyusup ke Jin Zhao. Aku bukanlah yang dulu. Wih, sword ya. Aku tertarik. FK Blade, dengarkan aku. Bebaskan marah. Awal kena highlight, dengarkan aku tuh. Warna kuning tuh highlight. Penting tuh. Mati kan? Mau lawan juga. Belum selesai. Sini. Wih, dari pokok kaki macam tu. Wih, dengarkan aku. Wih. What? Dia punya kekuatan macam itu. Wow. Dia bagi perintah macam tu. Buratu.
Wih, langsung tak apa-apa menggerak mereka. Apa yang jadi? Kafka. A few moments later. Wah, balik mereka kan? Oh, wait. Jangan duduk balik. Dihalau mereka ni. Oh, tak best lah, tak best. Kamu ada berjumpa teman lama aku. Oh, sedang dengan grup kawan si Jimwan. Aku bukan dia. Ah, Sumanai. Eh, kemana kita lagi? Kemana lagi? Kamu sebelum pergi kenal teman-teman Astral Expressmu masih menunggu di sekali jual skep. Bagaimana kalau kita pergi bersama untuk menemukan mereka? Oke, kita akan pergi bersama. Oh, tuh. Ya, kita akan... A few moments later. Ah, ini ya. Kita dah bertemu. Let's go. Kejut kita. Kakak, Tante? Dangko? Uso? Ya, ini aku. Kamu Dangko kan? Tanduk apa itu? Tanduk masa lalu. Tanduk naga. Panjang ceritanya, Mak. Ini aku. Ah, ini akulah, Dangko. Wih, mendekat kita. Tahan. Dangko, kamu? Ulurkan tangan. Wih. Ulurkan tangan harus. Kita adalah kawan Astral Express. Let's go. Wih. Ini. Wih, selaku dia. Wah, tapi red. Dia Cina nih. Wow. Ada kayu di sini. Kayu ke batu nih. Wih. Haha. Ada jiwan. Ada nih. Wih. Wow. Laser ke atas. Membelah lautan. Tempat macam apa? Saya tak tersebut menyebut bahwa skip ni lakuan tidak mengherankan. Bila tersebut cerita dalam juga yang boleh belah lautan macam tu. Jangan marah. Ada cerita. Wow, ini dia. Lautan dibelah. Apalagi kak. Wow. Kenapa ada di tengah? Awas aja lah. Mengganggu dia tuh. Buat apa ini? Berapa petunjuk kita harus lawan si musuh dari tadi? Aduh, dari tadi lama-lama. Oke, senang. Oke, dan wih, ada lampu tuh. Lampu apa? A few moments later. Wih, jalan terbentuk kembali. Itulah jalan yang terbaru. Ada naga nih. Tak perasan gak tadi? Rasanya ada tadi lah. Dari tadi ada. Naga adalah naga. Kamu matang cakar. Kamu sudah berada di sini. Oh, ini dia naga dia. Ini bukannya kamu dan Ho. Yang dimaksud dengan pengobatan tiga cakar. Kita akan pergi ke dekat tenaga dia. Wih. Wah. Wih, animasi dari Dangko. Naga membelah lautan. Tapi temu dengan naga. Naga air. Kita masuk Abu Dansu. Kita masuk ke dalam domain Yuik Tenkai. Really nigga. Terbang nih. Banyak asap nih, jerebu ke? Oh ya? Wih, Talia, oi. Oh, di sini dia. Memilih untuk mendatangiku. Oh, kamu pikir aku takut? Kamu pikir kami takut? Dasar nenek sihir. Jadi di sini semuanya waktu ku adalah Talia. Iya aku. Apa lagi nih? Bakar. Wih, terbang. Oh, ini ada di thumbnail tadi tuh. Besar kah?
besarnya. Oh Helena. Wow. Oke. Para penyelamat, itulah tubuh yang indah ini. Keajaiban Abu Dance, sesuai dengan namanya. Besarnya. Oi. Wih, kok lama macam tu je. Aku tak terasa ke sini. Ih, boleh serang tengah. A few moments later. Wih, meski baru kan. Wih, dan wih, oh, tak terasa ke. Ganti warna deh. Alam semesta akan berakhir. Lu ganti warna, sakit ke ganti warna pada kenciuman. Tangku, kamu ambil alih dari sini. Gimana ya? Oh ini ya, serang. Apa? Gunakan. Oh, kita pakai itu tidak? Ya, dipakai di support. A few moments later. Wih, kenapa lagi ganti warna ke? Kau tidak cukup-cukup lah tuh ganti warna. Nah, tengok kau ganti warna terus. Sis. Wih. Oh, Jingwan. Jingwan. Pan. Oh, Kasin. Jingwan, pal itu. Wih. Wah, solo nih Jingwan lawan si pertanian. Wah. Apa itu? Kena serap kan tenaga dia. Loh, apakah dia akan kehilangan kekuatan dia? Tolong dia. Aku penasaran. Travel masih mau. Cukup untuk menghabiskan Lofu dengan kecaman. No, kacauan seperti ini lebih menarik. Otoda. Apa yang kau? Pan, apakah dia memanggil Dewa Petir? Tangku, imada. Dia tusuk siapa tadi? Dia tusuk Jingwan. Mati Jingwan. No, mati. Tadi Tingyun, sekarang si Jingwan telah mati. No way. You don't have to die. Boleh juga, General. Sembarangan. Sedangkan kamu, berapa lama lagi kemampuanmu ini? Xinjiao akan segera. Enyahlah. Point distraction. Beritahulah Legion. Wah, mati kalah kan. Selesai, naga yang gagah lautnya menjauh. Akhirnya selesai juga. Kita tunggu lagi. Alamak, kita tunggu update lagi. Oke guys, terima kasih sudah menonton untuk video kali ini. Game Honkai Star Rail, sebuah game. Wah, menariknya selepas game Genshin Impact. Kisah apakah kisah di Xinjiao di China ini selesai? Kita akan pindah ke planet baru next. Kita akan menantikan next episode. Rah.